Kerusi satu perkongsian video memaparkan sebuah keluarga yang sedang duduk makan di sebuah restoran. Menurut pemilik video, cucunya menyamar menjadi pelayan untuk buat kejutan pada atuknya. Dua orang cucu lelakinya menuangkan air di dalam gelas lalu meletakkan di tepi atuknya. Tidak lama kemudian, atuknya merenung tajam kepada cucunya yang berbaju hijau dan dia mulai perasan. Akhirnya mereka buka mas dan ternyata benar itu adalah cucunya. Naluri atuk ni memang kuat kan? Ruangan komen rata-rata netizen berasa sebab melihat perkongsian video ini dan ada juga yang mendoakan atuknya diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamanya rasa.